kejuaraan Raja Tidur siap. Selamat datang. Ada apa? Besok ada lomba olahraga. Itu kan bagus. Besok itu ada lomba lari estafet beregu yang paling tidak aku sukai. Sebenarnya kan lari lebih cepat dari aku. Mereka pasti akan berteriak menyuruh aku untuk cepat. Karena aturan lombanya adalah tim, jadi aku tidak bisa datang. Aku tahu aku tidak punya bakat apa-apa. Kamu jangan berpikiran seperti itu dulu. Setiap orang pasti punya bakat kok. Biasanya begitu. Oh iya, kamu itu kan biasanya selalu bisa tidur di mana saja, Nobita. Tuh kan, tahu-tahu sudah tidur. Seandainya di dunia ini ada perlombaan tidur cepat, aku yakin kamu jadi juara dunia. Itu dia. Seandainya tidur siang itu diperlombakan. Lomba tidur siang. Ini jadi kenyataan. Tidak bisa tidur. Hei Neo, kalau kamu gak tidur, awas ya. Pak Desi, berteriak itu pelanggaran loh. Oh iya, kita kan gak boleh berisik ya. Walaupun Suneo tidurnya lama, tapi tidak apa-apa kok. Kan masih ada Nobita. Grup satu hanya tinggal sembarang saja. Suneo, cepatkan tidur, biar segera giliran Nobita. Ngantuk. Berhasil. Nobita, yang terakhir di grup satu masih belum tidur. Tenang saja. Kalau tidur siang, aku tidak pernah kalah. Aduh, aku tidak bisa. Berhasil. Kita menang. Kenapa begini? Kenapa? Ya, tahun ini kita berjumpa kembali. Inilah impian semua orang, kejuaraan tidur sedunia. Hari ini kita punya bintang tamu, siswa teladan yang merupakan teman sekelas dari atlet Nobi Nobita. Kita sudah kenal, inilah Deki Sugi. Selamat siang semuanya. Deki Sugi, atlet yang ikut serta tahun ini sepertinya kuat-kuat semuanya ya? Iya, ada perwakilan dari Spanyol, sang bandit mengantuk yang menyeramkan, Jose Hilnes. Orang yang dijuluki sang dewa tidur siang, perwakilan dari Brazil, Don Demrin. Luar biasa. Tapi perwakilan Jepang kita punya Nobi Nobita yang selama ini tidak terkalahkan. Nobita, lawan terberat kita, pemilik rekor 1,52 detik gak ikut serta. Benar, siapa tahu hari ini ada rekor baru yang tercipta, ya kan? Pemirsa, inilah kejuaraan tidur siang sedunia. Mula. Ayo Nobita, tunjukkan kemampuan tidurmu pada semua lawan kita. Yang pertama adalah sang bandit dari Deki Fiesta, perwakilan Spanyol, inilah Jose Hilnes. Waktunya adalah 1 detik 50. Tiba-tiba langsung rekor baru. Bagaimana menurut Anda, Deki Sugi? Sama seperti rekor Nobita yang selama ini menjadi rekor abadi, dengan mudah dipatahkan Jose. Berikutnya, sang pemuda yang kabarnya bisa tidur lebih cepat daripada Dewa. Perwakilan Brazil inilah John Henry. Waktunya adalah 1 detik 48. Tunggu, wasit masih belum selesai memeriksa. No. Dia pura-pura tidur. Keterlaluan. Don Emrin, atlet curang. Pura-pura tidur. Padahal dia atlet tidur, tapi pura-pura tidur. Sangat tidak sportif. Don Emrin baru saja terbukti pura-pura tidur. Artinya rekor ini batal. Ini perbuatan pengecut. Sebagai seorang atlet,
Dengan begini aku semakin tidak sabar untuk melihat aksi Nobita. Dan yang kita tunggu akhirnya tiba juga. Perwakilan Jepang, Nobita Nobi. Syukurlah, kamu jadi juara, Nobita. Soalnya tidur itu kan menyenangkan. Jadi kamu Nobita Nobi, ya? Cepat, sekarang ikut kami. Mau apa kalian? Kami adalah Man Instinct. Kami ingin mengambil kemampuan tidur dalam diri Nobita dan menggunakannya untuk menaklukkan dunia. Jadi ahli tidur ternyata bukan hal yang baik. Tuh, betul kan? Makanya aku bilang. Nanti saja, aku ngantuk.